saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Selepas dua hari berkampung di hospital akibat demam viral, kesehatan penyanyi Kai Bahar kini berangsur pulih dan dijangka dibenarkan pulang esok. Pengurusnya Muhammad Rizal Muhammad Yasin berkata, penyanyi itu semakin bertenaga berbanding hari pertama dimasukkan ke ward. Sebenarnya ini kali pertama Kai masuk hospital. Alhamdulillah kesehatannya bertambah baik, cuma tekak masih sakit disebabkan usah. Kalau semuanya oke, mungkin esok Kai sudah boleh baik, tapi kena rehat sampai betul-betul sembuh, katanya ketika dihubungi Cosmo Online. Menurut Muhammad Rizal atau Jai, Kai juga tidak sabar membuat persediaan menghadapi konsert di Dewan Philharmonic Petronas pada Sabtu ini. Biarpun belum dapat membuat latihan penuh, penyanyi lagu bayang itu sempat berlatih menari bersama pasukan pengiring sebelum diserang demam. Kita tengok macam mana nanti, apa yang pasti Kai tetap bersemangat menanti tarikh persembahan mega pada 11 November ini. Doakan semua urusan dipermudahkan sehingga hari konsert solo Kai Bahar nanti, ulasnya lagi. Hal lalu, pemilik nama sebenar Muhammad Khairul Baharudin 29 itu tetap menyempurnakan persembahan di Istana Budaya meskipun tidak sehat. Selepas suhu badannya naik mendadak sehingga menggigil, dia dibawa ke hospital kerana disyaki menghidap demam denggi, namun hasil pemeriksaan mengesahkan puncanya adalah disebabkan demam viral. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.